kita di sini jalan jauh, Pak. Dihitung deh. Makanya itu, Pak. Iya, makanya itu, Pak. Ruginya rugi di kita dong, Pak. Kayaknya aku dan Pak Sabroni udah jalan jauh. Tapi ngejualnya di mana sih? Kok jauh bener, Pak? Batu asli ini, Pak. Kalau masalah harga, kira-kira yang mana ya? Ini mahal ini. Mahal ini berapa? Cuma 10.000. 25. Cuma cita cuma jadi naik. Cetak sadas ya. 10.000, Pak. Cuman pas ini kita mau kerja gimana? Dari pecah. Dari. Ya pecah. Ya, bagi 5.000 perak kagak nih nah. Ya kan bapak pecahin. Ya, tapi kan di tangan bapak. Kalau di tangan saya sama bapak kan. Ya. Bapak, 5.000 dong pak. Kan mau jatuhnya kalau di tangan bapak saya. 5.000 saya enggak. Ya, tapi kan jatuhnya di tangan bapak. Ya, tapi kan kalau kalau bapak minta maaf dan barangnya kembali seperti semula nggak apa-apa, saya terima. Ya kalau gitu bapak kembalikan seperti semula. Ya nggak bisa tuh, nggak sengaja. Nanti rugi di kita dong pak. Astagfirullahalazim. Ini orang bikin aku batal puasa. Kita juga nggak mau pak. Ayo gini aja nih. Kalau ganti rugi aja mau kita belanja 3.000, berarti nggak 3.000 nih. Kalau nggak saya ikhlaskan ya. 3.000, jangan 1.000. Ya kita kesalahan situ kan, Pak. Kan ini kesalahan Bapak. Kan ini kesalahan Bapak. Bapak, oh, udah, Bapak. Udah, ya, ya, sudah, saya ikhlaskan lah. Gimana ada rezeki lah. Yuk, berkat ya. Nggak bisa, Pak. Biarin. Saya nggak mau, Pak. Biarin, udah 3.000, Pak. Biarin, Pak. Kalau Bapak minta maaf dan itu bisa kembali seperti semula, kita terima. Tapi Bapak perbaikin seperti semula. Iya, makanya Bapak perbaikin seperti semula kalau gitu. Kesalahan bukan salah kita. Kita nawarin pecah di tangan Bapak kan. Nah, pecah di tangan Bapak berarti salah siapa? Kita di sini jalan jauh, Pak. Dihitung deh. Makanya itu, Pak. Iya, makanya itu, Pak. Ruginya rugi di kita dong, Pak, kalau gitu. Enggak mau. Bapak harus tanggung jawab dong. Enak aja kita pergi. Enggak mau ya udah kalau gitu kita sendiri kita enggak apa-apa, biarin aja. Udah enggak apa biarin aja. Rezeki ada di depan ya, Allah yang ngatur. Biarin. Allah yang ngatur, tapi kita ntar. Biarin tuh, rezeki ada segitu-gitunya tuh. Saya rara hati nih, sakit hati tuh. Gak boleh gede boleh buat rezeki tuh. Rezeki lagi. Jadi itu kan gak sih, gak itu barang pecah, gak diganti sih. Ya maaf tuh, maaf. Tapi si risikonya tuh itu bermodal itu, Pak. Gitu. Punya 3.000, harus ganti 3.000. Ya banyak rezeki. Puas aku batal deh gara-gara nih orang. Tapi pembeli lain kayaknya rese juga nih. Dia gak percaya kalau coet ini bahannya dari batu asli. Enggak, harus nak. Tuh. Kayaknya sok bae, sok bae gitu. Sama aja. Mau enggak sama aja. Dari lama ini perkara mah kasih gitu biasanya kasih kan udah lama. Ini kan udah lama kan lama kayak gitu. Iya. Udah lama kayak gitu kalau pertama sih kayak gitu kan saya. Udah lama berdebat percuma juga. Si ibu masih enggak percaya, Bo. Memang ini kan masih baru. Jadi makanya kalau misalnya nanti udah enggak ngeres. Ibu. Alah, ibu. Ampun deh, benar-benar cobaan hari ini. Ya Allah, luaskanlah kesabaranku ya Allah. Ibu ini sebetulnya mau, tapi minta 10.000.
Padahal modalnya aja 15.000 rupiah. Bapak ngajakin aku pulang. Dagangan bapak hari ini gak laku. Ya Allah, nyari uang ternyata susah.